Halo guys, jangan lupa like, comment, subscribe Paji Channel. Siap. Assalamualaikum, jumpa lagi di Paji Channel. Oke, siang ini lagi ada tamu yang tak diundang datang. Dan monggo ta. Di sini juga ada YouTube kondang nih, lagi santai-santai menikmati hidupnya di sini. Ini kita mau menemui Mas Andika dulu ini. Gimana Andi? Silakan Mak dimakan. Ada. Sudah disiapkan makannya. Gimana Mas? Di sini disediakan makanan. Makanan soto. Andi. Nasinya putih. Repot ibu, oleh boten napa ta repot. Sambel ndi ya, itu Andi itu senangnya sambel. Makan akeh hoten kowe iki. Nah, kita ketemu. Mas Andi mengawiti buah sih. Ini tasnya itu enggak. Segonya medhus sekali. Segonya kok. Sing ngantek yo kuwi dhewe, ra kok ladang. Ini tak kosong Mas Andi. Buket segonya. Oh, buket. Mari anyar, Bu. Kok itu beli di agak masawan di kasihan lah. Bang mangan dah saya makan dah apa? Makan tuh. Tidak belang sih gabahku gak kena ditong. Itu Andi memilih tahu dan itu ada dagingnya Sandi. Iya. Ini fotonya Sandi. Saya senang sambal saja. Enggak boleh sambal biasanya. Jangan yang anget sih. Itu ndak mangan dah. Betul. Oke. Jangan sih anget. Ini Mas Andi milih sekolah sambal. Sekolah sambal. Eh, jangan Andi. Jangan anget toh. Foto. Ini wisata makan siang. Ini ada soto. Soto apa? Soto Katamungan ini. Oh, soto sambal ya, Nanda. Ini Nanda channel ini. Mana bu? Ini tambah lemu awaknya ini. Oh, ini calonnya TNI mantap nih. TNI Tani asli. Dari dulu sampai sekarang yang namanya sambal itu ya pedes. Sampai saya pedes pedes sih sambal sih pedes. Raja Jin. Ini mana Raja Jin? Ini Pak Enda. Itu ada kepala apa? Raja Jin. Itu. Ya, ya, viral di YouTube itu. Kita akan dibuatkan lagi untuk punya deh. Lepas semua ini. Ini enggak bidang nak bujune iki. Waduh. Sedang pulang soalnya saya. Nah, ini enggak mau boleh pulang. Ini soto khas Lamongan. Khas Lamongan soto ya. Ini kawan, di sini tadi nyai saya masak soto, tapi saya nggak boleh makan. Ya kenapa? Saya kan pantangan. Saya kalau makan ayam-ayam itu lino. Kalau pantangan itu kalau dimakan kesaktiannya hilang gitu maksudnya? Ya hilang. Saya nggak boleh makan ayam, apalagi ayam-ayaman nggak boleh. Ini dulu tempat ini pun juga ditempati atau diduduki oleh YouTube itu kondang. Ada Megaloh TV, Atta Halilintar, Masak Ahmad. Ya Pak, ya Pak, pernah makan di sini ya? Pernah. Itu kan YouTube, silakan makan. Pagi-pagi sudah berikut makannya. Dan ini pun datang lagi Mas Andi KTP dan Mas Nanda 27 toh? Ya. Oh, kan ada channel bukan? Bukan. Ya Allah, salah sebut tadi. Maaf, ini tanya yang ini tadi. Nanda 27. Sambelnya mantap sekali. Dan yang ini Andika TV menikmati sambel. Katanya pedes, tidak sepedes ucapannya. Yo Andi, yang Andi. Budoy gawe nak Andi. Deh, ibu Nanda. Panen, ibu Nanda. Nanti, ibu Andi. Apa spesial loh. Ini Andi mau saya imbuhkan ini. Ini nasinya masih banyak di tenang. Ini jangannya. Ada, jangan enggak. Ini loh ibaknya. Nah, ini ada bak pitik. Nah, ini lauknya tadi. Wah, mantap kawan.
ada cacing. Dagingnya kuat gede. Wah ini. Anda? Mantap. Ini Andi nggak makan itu kenapa ini nggak makan tadi? Saya dari kecil tadi. Akan gue tanya, tanya. Nah, gak usah beli di sini Andi. Jangan ini kelawan di sambel Pak. Ojo sambel. Jangan nih kok kawan. Bisa kan ngowet-ngowet nih. Belum pedes saya ini. Oh, belum pedes enggak? Ya. Itu kan ada kok kelihatannya kondromos. Iya. Itu jelas lokit-lokit. Kalau saya sih biasa. Saya itu tahan sembarang kali kok. Jangankan pedesnya lombok. Pedesnya urip wis tak lakoni pula. Nah, itulah saya yang kangen sama kata-kata kiasan itu. Dan ini laos punya. Laos. Tadi Tandi mau milih ikan ayam daging, tapi yang didapat itu laos. Tanduknya lagi teman-teman ada itu masih banyak. Nah, ini tahu juga ada. Nah, ini snack juga ada nih, ini ada. Ini jagungnya. Kebun pedasnya enggak ada, pisang enggak ada. Cuma
siap ke jagung atas ini. Nasinya satu bakul ini. Mantap. Nah, itu Andi sudah kenyang kelihatannya. Bisa satu lagi Andi. Nah, ini sudah biasa hidup pedas ini. Mantap sambalnya. Sampai lari ngombe saya. Nah, ini sambil menikmati. Oh, enggak ada snack-nya lagi ya. Sudah itu snack. Oh, ini Dik, snack-nya Dik. Pokoknya masih ada. Warnek. Nah, ini sudah untuk tembok pedes Dik, silakan. Nah, ini disiapkan. Tembok pedes gimana toh? Menyediakan tamu-tamu. Tahu nih, tahu di, tahu di. Ini sambal ya. Jangan dimakan Mandi, enggak boleh itu. Boleh. Masyaallah. Hei. Itu masak Dik, kayaknya tahu Dik. Ih. Kok pedas? Masya Allah, ini sambal dimakan cuma ya. Masih, saya kira masih levelnya pedesnya masih di bawah standar saya. Biasanya saya itu lombok mentah, nggak pakai penawar, nggak pakai micin, nggak pakai apa. Itu pedesnya minta ampun, seperti kenangan pedesnya mantan. Apa punya mantan kan dia? Nikmat sekali. Banyak orang desa ya seperti ini. Gemari paruh jinawi. Gremos. Obyos. Kesen. Yes. Sambilnya pedes. Yang penting apapun makanannya kita syukuri, kita hidup di desa yang penting sehat. Soalnya kesehatan itu adalah utama atau rezeki yang tidak dapat ternilai. Sing penting ngopi karo rokokan, guys. Ah. Nikmat. Mantap. Selalu utama. Endrose rokok esku 10.000 per bungkus. Ini rasa mint, rasa mentol. Murah meriah 10.000. Rokok herbal. Endos. Dan itu wah, ada lagi itu bosnya ini. Enggak kuat. Apa wi? Jolly tisu. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Selalu bersyukur dengan hidup apa yang adanya. Jangan mengada-ngada, kita hidup di desa apa adanya, yang penting itu sehat. Sehat walafiat, sehat pikiran, sehat hati, sehat jasmani, sehat rohani. Kurang lebihnya mohon maaf. Lipik gedang udang telo, sak dedang podo kroso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pak Cicena, mantap. Pak Cicena jangan di skip.